Kenapa Allah kata mata benda, harta ni menipu kita? Kita datang kosong, balik kosong. Balik kosong lah ke? Eh, kain kapang eh. Tu hakikat hidup kita. Kayanya Allah kata Mercedes, Volvo, 2 biji. Balik naik tanda. Patut dah mu pakai Mercedes. Balik ke Mercedes ha, bagi kat kubur. Ikat mayat atas depan kat cerminnya, duduk gitu. Ha, nak? Ha. Kita lalu sampai traffic light. Hijau. Jadi kita sampai dekat lampu isyarat lagi, hijau. Nak jalan tak boleh. Pasal apa? Pasal menteri lalu. Tak nak? MB lalu dulu. Dia merah, kita hijau. Siapa jalan? Patutnya kita jalan. Tapi pasal apa dia jalan? Pasal dia tak bayar road tax. Tak nak? Kita bayar, bayar tunggu dulu. Menteri pula nak jalan, raja lalu. Siapa kena berhenti? Menteri kena berhenti, raja kena jalan dulu. Faham tak? Pasal raja lebih besar, lebih hebat daripada menteri. Raja pula jalan, yang tinggi sekali dah tu. Ada lembu melintas. Siapa kena berhenti? Raja berhenti, lembu jalan. Betul tak ni? Siapa besar sekali? Itu Allah buat supaya kita berfikir. Betul tak? Tak ada kelebihan dah kita. Jangan rasa kita lebih. Rombongan raja-raja ni, oh, nak pergi mesyuarat raja-raja. Tak kira raja mana pun, lembu ada naik kau, duduk atas lain putih, lenggang tidur. Kenapa? Takkan nak pergi juga. Trafik. Pik. Tak jadi apa. Lembu pun tengok. Lembu besar sekali. Tujuannya supaya kita tidak sombong. Ada kita lebih, ada orang lebih. Nah, tak ada orang yang lebih sekali melainkan Allah Ta'ala. Nah, ha, Allah buat menteri dengan lembu ya? Takkan nak gigak bodoh lah kau lembu. Ha. Lembu kata aku jalan dululah bodoh. Ha. Lembu kata. Ha, ni marah kat aku mampu aku ni. Janganlah marah. Nasihat untuk raja-raja, menteri-menteri. Tak. Ha, agama kan nasihat. Leh. Ha, janganlah tangkap. Kalau tangkap, tangkap semua.